Thohir sambangi kantor PSSI di GBK Arena Jakarta Minggu siang, Menteri BUMN itu mendaftar sebagai bakal calon ketua umum PSSI periode 2023-2027. Ditemani Kaisang Pangarep, pemilik klub Persis Solo sekaligus putra Presiden Jokowi, Erick Thohir mendatangi kantor PSSI di kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu siang. Kedatangan bersama sejumlah pemilik klub sepak bola ini guna mengembalikan formulir sekaligus mendaftar secara resmi sebagai bakal calon ketua umum PSSI 2023-2027. Erick menjadi orang kedua yang namanya masuk sebagai bakal calon ketum PSSI. Sebelumnya, pada Jumat lalu, Ketua DPD Lanyala Mataliti sudah mendaftarkan diri. Kongres Luar Biasa PSSI untuk pemilihan anggota baru Komite Eksekutif PSSI, termasuk Ketua Umum, bakal digelar pada 16 Februari 2023 mendatang.